kami menemukan bekas pengolahan pohon-pohon yang ditebang. Kita menemukan sisa-sisa pengolahan, tapi barang yang telah diolah tidak kita temukan lagi. Kemungkinan kejadian ini telah berlangsung selama 1 minggu. Kita menemukan kisaran puluhan pohon yang ditebang ukuran sebesar drum, bahkan sebagian lebih. Jenis pohon yang ditebang ini salagudi, simertulu, dan hoting batu. Dan ini jenis-jenis kayu keras, yang berkeras. Dan di balik sana masih banyak lagi. Ya, dan di sekitaran alur ini di atas masih banyak lagi nih. Sip. Nah, sip. Makasih ya, Pak. Selamat kembali. Ini dia Pak, sama Bapak di situ. Masuk juga di sekolah, raga siangkat. Sudah menyampaikan. Lalu kemarin siang, kalau nggak sih, kira-kira jam 12 itu ya, aku menemprok hama di sana, aku dengar suara di sini-sini jauh. Ya, itu pikirku orang terkaya ya, mungkin ini bangka ini ada yang ditanam, karena orang itu kan kalau udah pantas lo ditebang, ditebang. Rupanya kebetulan saya melihat ke arah yang ditebang, kulihat langsung roboh kayu, lalu berarti bukan orang terkaya yang mengambil kayu terus. Kutelepon lah kawan kami bersama aku masuk satu kampung, kenapa kami tidak sebelumnya kasih tahu ke kami. Karena itu kan tanah Lamporas, tanah adat Lamporas. Mau dikasih tahu ke pengurus Lamporas, biar tahu supaya jangan bertanya-tanya siapa lagi yang menyuruh. Nah, jadi, udah dapat kita bernama sana katanya. Maksudnya bentuk pertamanya, dalam hal ini seperti apa? Ya. Karena itu bukan milik orang per orang. Itu milik Lamporas, tanah adat Lamporas. Dan menurut kehutanan itu masih di wilayah kehutanan, ya. Kita serahkan aja kerana ini dalam hal ini kehutanan. Kan begitu. Nah ini lah kami inginkan partisipasi dari masyarakat karena hutan kita itu lebih besar. Apalagi ini di umbul air. Jadi yang tadi video ini Pak kita mikir Pak. Iya. Berarti hamunah Bapak ambarita ambarita semua ya? Iya. Ambarita semua. Jadi ingin nanti video itu ambarita juga. Atau main lah itu. Kami. Budaya masyarakat Siaporas, tapi masih menurut kehutanan masih wilayahnya. Untuk itu kami mengadu ke kehutanan, ada perambahan hutan, mengambil kayu, merambah hutan, menghancurkan hutan pun menurut kami, karena kayu itu, hutan itu sangat penting bagi kami. Pas di atas umbul air minum kita,